Assalamualaikum. Ya, saya nak tunjuk marketing plan power lead system dalam bahasa Malaysia. Ini caranya kalau anda recommend pada orang lain sistem ini, anda akan dibayar sebagai affiliate commission. Ini bukan perniagaan MLM. Ini adalah affiliate program. So, ramai kat luar sana memerlukan sistem ini. Tugas anda adalah recommend kepada diorang sama ada menggunakan secara offline dan juga online. Tapi bila anda dah ada sistem online ni, anda dah belajar dalam sistem tu, saya rasa anda akan promosikan melalui online saja kepada orang-orang yang anda tak kenal. Macam mana? Guna kuasa Facebook. Okey, saya teruskan. Inilah affiliate commission yang dibayar dari Power Lead System. Mereka membayar setiap minggu hari Rabu. Saya tak pernah terlewat dapat. Kadang pagi-pagi buta dah dapat dah komisen. Setiap minggu bayar melalui debit card. Paylution debit card. Ya, dia ada Visa situ. So, jadi anda boleh belanja di mana-mana saja guna card itu. Okay. Dan okay. Ini contohnya anda menjadi subscriber, melanggan sistem Power Lead System dan anda bayar $30 setiap bulan. Dan untuk layak jadi affiliate, anda kena bayar $23.97. Jadi jumlahnya anda kena bayar $53.97 setiap bulan. Okey. Bila anda recommend sistem ni kepada orang yang pertama, contoh A, orang pertama, anda akan dibayar $20. Nampak? Sistem $30 saja. Rekomen yang pertama dah dapat $20. Dah nak balik modal dah. Okey. Anda tengok, anda boleh rekomen seberapa ramai yang anda suka. Tak ada limit lah. Tapi saya nak tunjuk dalam contoh ini, walaupun anda hanya dapat rekomen seorang sahaja, kita tengok macam mana pendapatan anda. Anda rekomen A seorang saja. Dan A pula, contoh bila A recommend orang yang pertama, A buat jualan yang pertama, A dapat $20. Dan bila A buat jualan yang kedua, anda akan dapat $20. Jualan kedua akan di pass up kepada sponsor anda. Okey. Jualan kedua A akan di pass up kepada anda lah, anda sebagai sponsor dia. Jualan yang ketiga dari A, A akan dapat $20. Yang keempat, pass up kepada anda $20. Yang kelima, A dapat $20. Yang keenam, anda dapat $20. Yang ketujuh, A dapat $20. Jualan yang kelapan, pass up kepada anda, anda dapat $20. Jualan kesembilan, A dapat $20. Dan jualan kesepuluh, pass up kepada anda. Jadi, anda dapat $20. Jadi, conclusionnya, setiap yang anda menaja 10 orang yang pertama, angka genap anda akan dapat $20. Angka ganjil anda akan dapat $20. Angka genap akan di-pass up kepada sponsor anda. Tetapi, ada orang tanya, rugilah saya sponsor, apa yang dapat? Tidak. Anda pass up kepada mereka, anda cuma tidak dapat $20 setiap bulan. Tetapi, apa hasil dari pendapatan mereka yang mana yang anda sponsor tu? Apa saja pendapatan mereka, anda layak dapat matching bonus 50%. Okey. Jadi, tak rugi mana. Tapi, ingat. Kalau anda kena pass up 5 orang ke atas, orang yang anda menaja pun, dia akan lakukan benda yang sama juga. Dia akan pasak 5 juga pada anda. Jadi, it's a fair commission structure. So, kita tengok lagi ya. Okey, saya bagi conclusion sini ya. Anda menaja A seorang sahaja. Tengok apa jadi ya. Anda dapat pass up 5 orang. Jadi, 5 campur dengan A, anda dapat 6 orang. 6 kali dengan 20 orang setiap 6 kali dengan $20 setiap orang, anda dapat $120 setiap bulan. Anda punya modal $53.97 setiap bulan.
dah balik modal, dah mula untung dah. Okey, jadi anda dah boleh guna sistem tu secara percuma dan anda juga dapat sedikit keuntungan. Dan kita tengok apa jadi. Anda menajar A seorang saja, A dapat berapa? 5. 5 kali 20, A dapat $100. Jadi, bila A dapat $100, anda layak dapat matching bonus dari pendapatan A sebanyak 50%. Iaitu anda dapat $50 lagi. Jadi, jumlah pendapatan anda dah meningkat kepada $170 setiap bulan. Okey. Kita tengok lagi ya. Apa jadi ya? Orang yang di-pass up-kan oleh A, bila mereka menajar 10 orang, 5 akan pass up kepada anda. Dia menajar 10 orang, 5 pass up kepada anda. Jadi, di sini ya, 5 kali 5, anda dah dapat 25 orang. Dan setiap orang anda dapat $20. Tengok, pendapatan anda dah meningkat $500 setiap bulan. Jadi, campur dengan 170, dah $670. Ini akan pergi berterusan. Bila dia multiply. Okay, kita tengok sini ya. Bila yang 25 orang tu sponsor 10 orang sahaja kan, dan setiap 10 tu 5 dia pasak kepada anda, jadi 25 kali dengan 5 dah jadi 125. Anda mendapat 125 orang lagi tambahan kali dengan $20, dan anda mendapat $2,500 lagi pendapatan tambahan. So, sekarang anda dah ada 3 pendapatan, 3, $170 campur $500 campur $2,500. Jadi jumlah pendapatan anda dah mencapai $3,170 setiap bulan. Jadi ya, pendapatan dari commission affiliate ini dapat membantu anda. Ada setengah orang dia nak dapat $5,000-$6,000 sebulan pun jadilah, dia kata. Tak apa, inilah program yang mudah. Kerana ramai yang memerlukan sistem online marketing ni ya. Orang dah penat duk cari orang. Guna sistem ni, orang cari kita. Okey. Jadi anda cuma recommend pada orang lain. Dan saya nak tunjuk lagi contoh. Okey. Apa jadi kalau anda menajar lebih pada 10 orang? Orang yang ke-11, 12, 13 dan 14, anda yang dapat. Maknanya A dapat 11, 12, 13, 14. Dan orang yang ke-15 akan pass up kepada sponsor anda. Okey. So, sini kita tengok. Anda yang menajar, anda dapat angka ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Dan juga 11 dengan 14. Dan untuk yang angka genap, semua pass up kepada sponsor anda. Okey. Kita tengok sini ya. Yang apa jadi yang ke selepas 10, setiap 5 akan pass up kepada upline anda. Yang ke-15 pass up, yang ke-20, yang ke-25 dan seterusnya, tidak ada had penajaan. So, saya harap penerangan saya ni anda dapat faham. Saya cuba buat semudah yang mungkin. Jadi ya, kita kena ingat, money is in the marketing. Anda promosikan sistem. Bila anda join Powerlead System, di samping anda boleh promosikan bisnes yang anda ada, yang sedia ada, anda juga boleh promosikan Powerlead System ni sebagai satu perniagaan tambahan bagi anda. Ini saya rasa cukup mudah kita nak promote, kerana harganya pemurah dan ramai yang memerlukan. Ramai kat luar sana. Tak percaya, pergilah tanya sesiapa pun. Kau nak belajar tak online marketing? Kau nak belajar tak macam mana buat bisnes melalui handphone pun boleh dapat duit? Duduk di rumah, duduk di office. Kalau anda buat part time, duduk di office pun boleh curi-curi tulang, boleh buat. Kan? Tak payah banyak lah, kalau dapat 4-5 ribu sebulan pun alhamdulillah. Tapi saya tengok commission structure ni, kalau anda rajin buat, lama-lama-lama akan menjadi 10 ribu sebulan, 15 ribu dan mungkin meningkat sampai 100,000 sebulan. InsyaAllah. Okey, saya akan beri banyak bantuan lagi. Saya akan buat video-video dalam bahasa Malaysia supaya anda lebih faham. Sekian. Assalamualaikum. Selamat mencuba dan selamat berjaya.